Awal tahun 2021, itulah di media sosial satu persembahan kebudayaan tarian sebenarnya dari satu etnik di utara Kalimantan. Jadi satu tarian kebudayaan yang sangat mirip atau sama dengan tarian Sumazau di kalangan kerajaan dusun, ya. Di segi tariannya Sumazau tu sama. Begitu juga dengan baju pakaian, sama dengan baju tradisi kerajaan dusun, ya. Coba kita tengok dia punya video ni. Nah, tarian ini sama dengan tarian Sumazau. Kakinya pun sama. Memang sama, bajunya sama. Memang sama, baju sama, lengkau lengkok tarian, ya, sama. Cuma waktu yang ini ada beda sikit dengannya, cara lenggok tu ada beda sikit lah. Memang menarik, sama. Cuma ada beza sikit waktu lukisan ini. Tapi segi pakaian memang hampir 100% sama. Dan memanglah satu Borneo lah. Satu lumpur lah kadang-kadang itu dengan apa nama suku kaum Dayak mungkin, ya, di Kalimantan memang satu lumpur lah, satu lumpur. Menarik. Muzik pun nanti sama, serupa guna muzik ini sama dengan muzik lagu-lagu ada dan musim. Video ni ada ada gelap sikit. Memang gaya tu memang serupa lah, segi tarian, pakaian dan muzik yang digunakan sama. Tengok.
memang mirip dengan tarian Sumazau. Konsep musik sama. Oke, memang menarik lah. Kalau hampir sama mungkin etnik ini musik khusus dengan etnik di utara Kalimantan yang sering terlihat. Baik, kalau kita tengok dari sejarah asal usul kedagang di sini macam-macam lah, apa nama teori ya, ada yang kata dari kata-kata daripada China, ada daripada selatan Vietnam. Tapi kalau buat ujian DNA sebenarnya DNA antara kedagang itu dengan mulut dengan Dayak ni semuanya sama. Dan dikatakan bahwasanya DNA dengan penduduk di Filipin, para Filipin ya, ada DNA kesamaan dengan kedagang Filipin ya. Nah, jadi teori tentang kata datang daripada Taiwan, datang daripada China, daripada Vietnam, itu mungkin teori bagi pengkaji-pengkaji lah. Tapi elok juga kajian itu disertai dengan kajian DNA ya. Oke, menarik lah video ni yang tadi itu memang hampir 100% tarian muzik ya, pakaian itu sama dengan kedagang dusun ya, itu Sumazau. Oke, cukup sekadar itu untuk hari ini.